Nah, kali ini kita mau review apa? Cemilan. Cemilan dari Jepang. Nah, ini cemilan Jepang nih. Wow, nih bentuknya nih ya, burger-burger seperti ini. Nah, ini dia. Apa namanya? Bourbon Every Burger. Wow, ini packagingnya aja unik ya, lucu ya. Kayaknya menarik gitu burger-burgernya digini-gini ini ya. Oke, langsung saya kita buka. Nah, ini bukanya di sini ya. Open. Kita lihat ini apa sih sebenarnya ya. Nah, kita buka nih. Which. Ih, ada kayak ini gambar-gambarnya, ini lucu banget nih. Ini ada gambar-gambarnya nih seperti ini, tuh lucu nih. Burgernya mungkin bercerita kali ya, apa ya. Oke, oh di dalam ini ada packaging lagi nih di dalam nih ya. Dalamnya apa lagi nih? Nah, ini packagingnya nih, merah-merah seperti ini nih. Gambarnya burger-burger. Dan inilah packagingnya nih ya. Gue sukanya kok packaging luar tuh lucu banget nih seperti ini nih ya. Menarik banget gitu ya, dari depannya menarik, tuh dalamnya lagi dibikin menarik lagi. Wah, pokoknya seru banget. Oke, langsung saja kita buka ya. Kita buka. Coba ya, kamu rasain apakah enak. Nah, ini ya, saya beli ini juga pengen iseng cobain kayak gimana bentuknya, lucu. Dan juga ini mau buat cemilan anak nih ya, kadang bawa ke sekolah juga gitu ya. Bentuknya pasti burger nih. Wih, bener deh, bentuknya burger dong. Lucu banget loh mini-mininya. Aduh, lucu banget tuh mini burgernya tuh. Nah, ini dia adalah biskuit burger yang dilapisi dengan coklat. Dan ini coklatnya itu kalau bisa lihat tuh, coklat itu tebel juga loh ya. Tuh ya, tuh tebel juga loh coklatnya tuh. Mantap ya. Coba ya, dicobain sama anak. Coba kamu ambil. Enak gak? Wow, burgernya mantap nih, burger-burger nih. Enak banget. Wow, mantap nih burgernya nih. Ada coklat-coklatnya. Iya, memang dia coklat. Tuh, burgernya tuh. Kita lihat lapisan coklatnya ya, teman-teman. Lihat dong coklatnya itu dong. Mantep banget ya. Kalau coklatnya enak banget dah. Enak. Coklatnya enak. Dan dia punya biskuitnya juga enak, lembut. Coklatnya juga gue bilang juga mantap banget. Waduh, ini cocok nih buat cemilan anak sih. Enak ya mini-mini gini, langsung di mulut. Hap. Nah, boleh langsung dicoba nih. Yeay.